Selamat datang kembali di channel Karakteristik Muslim. Jangan lupa subscribe. Cara berzikir menyelamatkan diri dari petir atau halilintar. Selamatkan diri dari sambaran petir dengan tidak berlindung di bawah pohon, di lapangan terbuka, atau di bangunan yang tinggi yang tidak ada penangkal petirnya, karena memudahkan terjadinya pemisahan listrik. Janganlah berada di kolam renang terbuka, di depan radiator mesin, atau di depan tungku perapian. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendengar suatu guntur dan petir berdoa dengan mengucapkan doa sebagai berikut. Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afina qabla dzalika. Allahumma la taqtulna bighadabika wala tukhlikna bi'azabika wa'abina qabla dhalika. Artinya, ya Allah, janganlah binasakan kami dengan murkamu, janganlah hancurkan kami dengan siksamu, selamatkan dan ampunilah kami sebelum itu semua. Demikian pemaparan kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi umat muslim. Jangan lupa untuk support kami dengan cara like, subscribe, dan share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.